Assalamualaikum dan hello semua. Kami dari Factory Mobile dan untuk video kali ini, kita akan menjawab satu lagi pertanyaan yang ramai dah tanya di social media kami, iaitu tentang smartphone second hand bajet bawah RM200 dan betul ke ada phone yang murah bawah RM200 ni? Jadi sila relax, tarik nafas dan bertenang dulu kerana dalam video ni, kita akan review satu smartphone second hand iaitu Sharp Zeta S-04H dan kita akan tengok apa yang kita boleh expect dan dapat dengan phone yang berharga bawah RM200 ni. Jadi, jom kita start. Dari segi condition, telefon ni nampak bagus, tak ada calar dan nampak seperti phone yang baru. Telefon ni juga nipis dan ringan yang pada saya sangat bagus untuk digunakan dan dibawa ke mana-mana. Dari segi spek, telefon ni menggunakan chipset Snapdragon 820 dan sistem Android 6. Manakala untuk storage pula, telefon ni mempunyai 32GB internal storage dan 3GB RAM. Yang pada saya dengan harganya yang bawah RM200 ni, spek telefon ni boleh dikatakan sudah sangat bagus untuk satu phone second hand yang murah. Sebab kita boleh lagi menggunakan telefon ni untuk basic daily use seperti menggunakan social media atau menggunakan platform online meeting. Disebabkan ramai juga yang tanya jika phone ni boleh digunakan untuk gaming ke tak, kita juga akan cuba main game Mobile Legends untuk tengok boleh ke tak phone ni digunakan untuk gaming. Bagi saya, walaupun kita boleh main game dengan telefon ni, saya tak sarankan main game yang heavy dengan menggunakan hard graphic setting sebab phone ni senang lag dan mudah panas. Phone ni juga mempunyai mono speaker di bahagian bawah yang bagi saya tak berapa bagus sebab apabila saya bermain game atau memegang telefon ni secara horizontal, tangan saya menghalang bunyi yang dikeluarkan oleh telefon ni. Bagi saya, performa smartphone ni sangat bagus, lebih-lebih lagi dengan harganya yang bawah RM200. Ianya sudah berbaloi untuk dimiliki. Ia masih boleh support aplikasi biasa yang tidak memerlukan storage yang banyak. Tapi, smartphone ni tak berapa sesuai digunakan untuk heavy gaming, lebih-lebih lagi jika menggunakan high graphic setting. Tapi, untuk gaming yang ringan, phone ni boleh lagi digunakan dengan smooth. Phone ni juga masih sesuai digunakan untuk kerja-kerja harian seperti WhatsApp dan aplikasi social media yang lain. Lebih-lebih lagi untuk sesiapa yang memerlukan smartphone untuk kegunaan harian seperti mendapatkan update tentang hal kerja atau sekolah dan untuk menghadiri sesi pembelajaran atau meeting secara online. Setakat ini sahaja untuk video kali ini. Jika anda berminat untuk mendapatkan smartphone, anda boleh walk-in ke cawangan Factory Mobile yang berdekatan dengan anda atau anda boleh membeli secara atas talian di website atau di Shopee Factory Mobile. Link akan disediakan di description di bawah. Jangan lupa untuk drop komen di bawah jika terdapat sebarang pertanyaan atau cadangan untuk video yang akan datang dan jangan lupa untuk share, like, subscribe dan tekan bell button untuk mendapatkan notifikasi di channel kami.
See you in the next video. Bye.